Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semangat pagi. Ya, salam Satria Petrir. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita dapat berkumpul dalam acara webinar series yang ketiga yang diadakan oleh Institut Teknologi PLN, khususnya dari Fakultas Teknologi dan Bisnis Energi. Pada kesempatan kali ini, sebelum memulai acara, mungkin saya memperkenalkan diri dulu. Ya, nama saya Roswati Nur Hasanah. Saya punya panggilan idola dari yang lain, panggilan agensinya Kak Ros, ya. Saya sebagai salah satu dosen, pengajar di Institut Teknologi PLN, khususnya di Fakultas Teknologi dan Bisnis Energi. Oke, pada kesempatan kali ini materi yang mau kita bahas bersama dalam webinar ini adalah maaf ya, feedback sebentar, masih tutup. Kayaknya begitu dihidupin sini deh. Oke ya, mohon maaf di sini masih ada feedback. Jadi pada kesempatan ini kita akan diskusi bersama tentang salah satu tema yang eye catching saat ini, yaitu adalah masa depan teknologi fuel cell. Ya, sebelum memulai webinar ini mungkin ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan, ya, terkait dengan peraturan dalam webinar ini. Yang pertama, untuk peserta webinar wajib mengikuti serangkaian acara webinar dari mulai awal hingga akhir. Kemudian untuk pertanyaan dari teman-teman nanti bisa dituliskan pada Q&A, dan untuk pertanyaan-pertanyaan tersebut nanti akan langsung kita bahas bersama dengan narasumbernya. Nanti akan perkenalkan narasumber kita kali ini siapa. Kemudian nanti di kolom Q&A juga akan ada absensi, link absensi nanti yang akan kami sharekan. Jadi nanti mohon para peserta webinar pada kesempatan ini untuk mengisi link absensi tersebut. Dan apabila tidak hadir pada kesempatan kali ini, maka di next kesempatan itu tidak dapat mengikuti webinar selanjutnya. Untuk e-sertifikat, karena pada webinar kali ini akan mendapatkan e-sertifikat, maka e-sertifikatnya nanti akan dikirimkan oleh tim kami melalui email maksimum 7 hari setelah acara berlangsung. Untuk pembicara dan juga webinar series kali ini yang diadakan oleh Institut Teknologi PLN, dari fakultas penyelenggaranya itu dari Humas ITPLN, bagian pemasaran dan juga PDSI ITPLN. Nah, mungkin itu beberapa hal yang kami sampaikan terlebih dahulu, beberapa peraturan dalam webinar kali ini. Kemudian sebelum kita memulai tentang materi atau pembahasan tentang masa depan teknologi fuel cell, mungkin tidak lengkap rasanya kalau kita tidak memperkenalkan narasumber kita kali ini. Untuk narasumber kali ini, ya, saya coba akan sharekan link dari CV beliau. Nanti para peserta webinar dapat melihat secara langsung CV dari beliau melalui link CV yang tertera pada layar. Mungkin saya sampaikan secara ringkas CV beliau. Ya. Jadi saya sampai bingung nih, bacainnya dari mana nih? Karena ada sangat banyak
yang tertera pada CV beliau. Jadi prinsipnya beliau ini namanya Bapak Eri Prabowo. Beliau ini adalah sebagai akademisi dan juga praktisi ya di bidang pembangkitan khususnya ya dan juga di bidang oil dan energinya. Nah, kalau dilihat dari CV beliau, beliau ini sangat komplit ya. Beliau mengenyam pendidikan doktornya di bidang ekonomi, kemudian S2-nya beliau di bidang komputer ya, Pak ya, di bidang MKom, jadi sangat lengkap. S1-nya mesin, jadi kompleks, sangat kompleks, sehingga sangat cocok kajiannya dengan hari ini, itu masa depan teknologi fuel cell. Jangan kaget kalau dilihat ini memang, kalau dilihat ya, generasi beliau ini generasi X kali ya Pak ya. Akan tetapi, jangan salah nih, walaupun generasi X, tapi beliau ini pemikirannya pemikiran yang milenial. Ya, nanti bisa terlihat dari pemaparan-pemaparan beliau, ya, pola pikir maupun karakter dan ide-ide visionernya itu sangat inovatif. Sebelum kita memulai lagi, mungkin untuk sebagai gambaran kepada narasumber, kami coba membuat kuesioner. Kuesionernya terdapat di kolom Q&A ya, atau di kolom layar ini ya, fuel cell ITPLN. Ini untuk mengetahui kira-kira posisi baseline kita ada di mana nih pembahasannya, supaya sama-sama mengetahui ini kira-kira sama-sama tidak tahu seperti saya, atau mungkin sudah ada banyak tahunya, atau mungkin kombinasi gitu ya. Nanti mohon sebelum memulai pemaparan dari moderat dari narasumbernya itu boleh diisi ya link kuesionernya. Tidak lupa kami juga menyapa para peserta yang sudah terdaftar. Kemarin infonya sekitar 400-an ya yang sudah mendaftar. Mungkin ini recap beberapa apa namanya rekap dari institusinya. Sebelumnya mohon maaf kalau tidak semuanya bisa kami informasikan. Di sini mulai dari SMA mulai dari ada yang di Makassar, ada di yang di Jakarta ya, di Semarang kalau dilihat, sampai ada di Palopo, kemudian ada juga ada dari praktisi, kemudian beberapa akademisi mulai dari kampus-kampus di seluruh Indonesia. Ya, mungkin itu sebagai gambaran kepada narasumber kami untuk webinar kali ini, sangat kompleks dari yang generasi, bukan generasi Z lagi ya Pak ya, kompleks X, Y, Z nih kayaknya lengkap Pak. Mungkin nanti bisa pemaparannya, mudah-mudahan nanti bisa diterima oleh seluruh pihak. Mungkin kurang lebihnya itu dulu pengantarnya dari saya. Oke, kita sambil mulai. Ya, saya coba sharekan materinya. Kami persilahkan kepada narasumber untuk memulai webinar kali ini. Terima kasih Kak Ros. Saya merasa senang bisa mendapat kesempatan untuk berbagi tentang apapun, dan pada kali ini saya tertarik untuk menyampaikan apa yang sudah mungkin dalam setahun terakhir ya menjadi obsesi, bagaimana
ke depan kita sudah boleh untuk tidak bergantung sepenuhnya kepada grid, ya. Kebetulan saya adalah dosen di ITPLN sudah 9 tahun, tetapi di PLN saya masih aktif sudah 28 tahun, sehingga saya bisa merasakan bagaimana beratnya, ya, beban jaringan, apalagi kalau sudah berbicara di kepulauan di luar Jawa. Nah, tadi disebutkan dari Kak Ros, pesertanya luar biasa dari seluruh Indonesia, bahkan tadi saya sempat lihat ada dari Sumbawa dan lain sebagainya. Saya merasa senang, terima kasih atas ketertarikannya tentang masa depan teknologi fuel cell ini. Nah, kembali, saya terobsesi tahun terakhir, bagaimana kita bisa mendapatkan listrik tanpa lewat jaringan PLN. Nah, itu dia tuh. Di PLN sendiri juga sudah menjadi suatu agenda bahwa ke depan memang distributed power generation itu akan menjadi ancaman buat PLN. Oleh karena itu, saya mencoba mencari jalan tengah, ya. Bagaimana sih ke depannya sebaiknya khususnya buat masyarakat umum, ya, mendapatkan listrik. Nah, kali ini saya ingin menyampaikan tentang apa yang sudah saya baca-baca, saya tonton video-videonya di YouTube, dan bahkan saya pernah bertemu dengan sales director pabrik fuel cell dari Amerika, ketemunya di Jakarta, dan berdiskusi banyak tentang masa depan teknologi fuel cell ini. Menarik, menarik. Sangat menarik karena banyak kelebihan-kelebihan nanti yang akan kita bahas dalam video-video yang saya cuplik dari YouTube. Nah, untuk memulai, saya ingin membuka slide pertama tentang bagaimana sikap pemerintah Republik Indonesia terhadap teknologi fuel cell ini. Ya, saya mulai. Baik, Pak. Ya, sambil saya siapkan, mungkin ini, Pak, hasil kuesioner sementara dari teman-teman. Mungkin saya coba infokan, ya, Pak, beberapa teman-teman yang sudah ikut serta dalam kegiatan ini dari SMA Kartika Makassar, kemudian SMA N 109 Jakarta, ada dari SMA N 3 Makassar, SMA N 4 Cimahi, SMA S PMDS Palopo, kemudian ada SMK Kartika Makassar tadi, ya, SMK N 01 Oku, kemudian ada dari SMK Penerbangan Kartika Akasa Bakti Semarang, Pak. Itu untuk yang beberapa asal sekolah yang ikut serta dalam webinar kali ini. Untuk hasil kuesionernya sementara, Pak, sebagai gambaran, bisa terlihat di sini ternyata memang lebih banyak untuk yang dari mahasiswa, mungkin ini ada yang dari lainnya, ini termasuk dari teman-teman SMA. Kemudian ini ada praktisi juga, Pak, ada dosen juga tadi yang ikut. Kemudian pengetahuan tentang fuel cell-nya sendiri nih, Pak, ada sekitar, kalau dilihat di sini hanya 38% lah yang mengetahui tentang fuel cell. Sisanya antara tidak dan ragu-ragu, ini sangat besar nih, Pak. Jadi dari segi fuel cell itu makhluknya apa, mungkin nanti bisa diberikan gambaran juga nih, Pak, kalau dilihat dari sisi pesertanya. Kemudian karena beranjak dari pertanyaan yang kedua tadi, untuk prinsip kerjanya kalau dilihat lebih banyak lagi, Pak, yang tidak tahu dan ragu-ragunya gitu.
ya, mungkin nanti Bapak bisa memberikan gambaran tentang fuel cell itu prinsip kerjanya seperti apa. Kemudian yang terakhir, ya, ada pertanyaan terakhir yang kami sampaikan, itu adalah pengaplikasiannya. Jadi kalau tadi mungkin Bapak sempat cerita sedikit, ya, inilah memang terlihat dari kuesioner ini di nomor 4 ini hanya sedikit yang mengetahui pengaplikasiannya. Hanya 16% yang mengetahui, sisanya itu tidak mengetahui kira-kira aplikasi dari fuel cell itu untuk apa saja, apakah hanya untuk mobil saja atau mungkin apa. Nah, itu masih belum, mungkin nanti dari Bapak bisa memberikan gambaran. Mungkin itu Pak dari saya kembalikan ke Bapak. Ya, terima kasih Kak Ros, luar biasa. Ternyata ada Pak Lopo tadi, ada Oku, ya, ada Makassar, Palembang, luar biasa. Jadi tadi sudah saya sampaikan latar belakang mengapa saya tertarik dengan teknologi fuel cell, karena sekarang di seluruh dunia sudah mulai muncul apa yang disebut dengan distributed power generation. Bagaimana membangkitkan power dalam hal ini listrik secara distributed, artinya tidak tersambung kepada jaringan, dalam hal ini jaringan PLN, ya. Baik, tadi saya sampaikan, saya akan mulai dengan situasi bagaimana sikap pemerintah terhadap teknologi fuel cell. Saya kutip dari dua berita, ya, nggak lama, baru sebulan yang lalu, atau sekarang udah Juli ya, satu bulan lebih. Pertama dari Menko Perekonomian, pemerintah sudah mengeluarkan PSN, Proyek Strategis Nasional yang baru, ada 89 proyek, ya, senilai 1.422 triliun, ini beritanya bisa diakses dengan mudah, silakan. Dan saya sempat melihat ada beberapa program yang padat modal tentunya, ya. Dan ini tidak lepas dari kekayaan sumber daya alam negeri kita. Yaitu dari PSN itu, Proyek Strategis Nasional, ada call to DMA, ya. Mungkin ada yang pernah dengar di methyl ester atau apa gitu ya, nama persisnya. Saya juga kurang menguasai terus terang mengenai DME, tetapi kira-kira itu konversi energi dari bentuk coal menjadi bentuk gas mungkin. Nah, ada juga dalam PSN itu coal to methanol. Nah, ini luar biasa ini, bahwa pemerintah sudah menyadari bagaimana kekuatan dahsyat daripada metanol. Memang teknologinya agak baru kalau ini, bagaimana mengkonversikan dari batu bara menjadi cairan, yaitu metanol. Saya tahun lalu berkunjung ke China Coal di Beijing, dan berdiskusi langsung dengan managing director-nya. Memang betul, China Coal sudah mengembangkan coal to methanol. Nah, ini satu peluang menurut saya. Bagaimana mengkawinkan, mengkombinasikan antara methanol dengan fuel cell. Para mahasiswa, siswa, dan Bapak Ibu sekalian yang mendengarkan acara ini, boleh langsung akses YouTube, ya, untuk melihat di situ ada puluhan bahkan ratusan video tentang coal to methanol dan termasuk juga methanol fuel cell. Nah, disinilah saya melihat suatu hal yang positif bahwa pemerintah secara resmi sudah mendukung proyek strategis nasional, lebih tepatnya coal to methanol, yang nanti akan saya coba sambung kepada methanol fuel cell.
Nah, berita kedua yang mungkin perlu juga diketahui adalah ternyata sudah ada kerjasama antara Indonesia dengan Amerika, kerja bareng garap proyek metanol. Dan memang angkanya besar sekali ya, mencapai 30 triliun. Karena kita bisa bayangkan dari kondensat minyak saja untuk bisa menjadi bensin, sampai plastik, sampai aspal itu berapa puluh triliun ya kilangnya. Sehingga ini bisa dianalogikan juga dengan bentuk kilang yang kurang lebih sama. Mungkin ya, bagaimana dari sebuah emas hitam ya, atau batu bara, khususnya batu bara muda yang Norengkol, 2000 gar, 3000 gar, itu bisa di-convert menjadi metanol. Namun, memang butuh modal yang sangat besar. Tetapi, itulah teknologi. Ya. Dan ini sejalan dengan program green, atau energi hijau, energi bersih, di mana dalam metanol fuel cell tidak ada pembakaran. Oke, nanti kita ke situ. Jadi dua berita ini menarik dan dua-duanya di bulan Mei loh, kebetulan ya. Saya coba browse kemarin dapat dan bersambut ya. Jadi pemerintah sudah memberikan dorongannya kuat untuk mengkonversi batu bara menjadi metanol. Nah, slide berikutnya. Harus. Kayaknya masih ada satu slide lagi deh, sebelum ke YouTube ya. Nah, ini. Ya, maaf. Jadi slide kedua. Ya, ini bagi yang ingin tahu persis alamatnya. Mengenai coal to methanol yang memang didukung oleh pemerintah saat ini ya. Oke, next. Nah, saudara-saudara sekalian, para mahasiswa, siswa, dan bapak-ibu, pemerhati teknologi fuel cell, untuk lebih gamblang ya, sekarang ini sudah mudah sekali, ilmu itu sudah menjadi liquid ya. Kita tinggal nyebut satu dua kata, ketik di YouTube, dapat videonya. Nah, oleh karena itu, marilah kita coba simak. Saya akan pause satu persatu. Efficient and sustainable energy technology. First, alcohols, including methanol and ethanol, are high energy density carrier that can be produced from renewable source technology. Saya mengambil cara ambil dari YouTube, kemudian saya coba elaborate ya. Jadi di sini disampaikan, ini saya mendapat bahan dari Hong Kong University of Science and Technology. Mereka juga sudah lebih advance mengembangkan methanol fuel cell. Nah, ini adalah prototipenya atau prototype daripada direct alcohol fuel. Jadi metanol itu ternyata keluarga alkohol. Jadi bukan hanya metanol sebenarnya yang bisa di convert menjadi listrik melalui alat yang namanya fuel cell ini. Tetapi keluarga alkohol yang lain yaitu etanol itu juga bisa. Nah, keluarga alkohol ini adalah bahan bakar atau lebih tepatnya sumber energi ya, karena tidak dibakar ya. Jadi salah kalau kita nyebutnya bahan bakar, kurang tepat. Ini adalah sumber energi yang bersih ya.
bersih dan no combustion, tidak ada pembakaran. Next. Dark alcohol fuel cell is a... Okay, stop. Sorry, Bu. nah, efisien dan sustainable energy. Yeah. Efisien karena dalam beberapa video yang lain itu memang efisiensinya cukup tinggi, bisa mencapai 40% ke atas ya, dibanding kalau kita menggunakan bahan bakar konvensional. Dan sustainable atau dapat dilestarikan. Kenapa? Karena bahan baku metanol atau etanol itu bisa didapatkan dari mana saja, ada di sekeliling kita, hidup kita. Tapi memang prosesnya yang mahal. Bisa dari batu bara, bisa dari biomas. Kalau etanol tentu biomas, ya. Jadi bedanya metanol etanol mungkin kurang lebih seperti itu. Bisa dari flare gas, ya. Bahkan bisa dari sampah kota, bisa dari kotoran binatang, ya, bisa dari sampah kayu dan lain sebagainya. Selama ada unsur C dan H, itu bisa dikonvert menjadi alkohol. Apakah itu dalam bentuk metanol atau etanol? Oke. Okay. Oke, cukup. Nah, di sini disampaikan etanol dan metanol memiliki atau membawa densitas energi yang tinggi. Artinya, logikanya adalah dalam 1 kg atau 1 volume itu membawa energi yang lebih banyak ketimbang bahan bakar konvensional yang lain. Ya. Oke. Okay. Okay, next. This can be produced. Maaf, taraf ini terlalu ini ya, cepat ya. Gimana caranya? Jadi, this can be produced from renewable sources such as biomass. Oke, okay, terus. Kedua, metanol ini bisa di, metanol ini energi kimia, ya, bisa secara efisien di transform ke listrik. Nah, disinilah kehebatannya daripada fuel. Sebenarnya teknologi fuel cell ini sudah puluhan tahun dikembangkan oleh peneliti tentunya ya. Bukan di negeri kita sih. Tetapi perkembangannya sampai saat ini positif, bagus. Ya. Bahkan kalau saudara-saudara sekalian coba klik alibaba.com atau apapun ya, Tokopedia kayaknya belum ada deh, saya coba cek. Tapi alibaba.com saya udah cek, ada ini, fuel cell-nya udah dijual secara komersial yang ukuran-ukuran kecil ya. Itu bagaimana sekarang sudah demikian komersialnya merubah energi kimia dalam metanol itu atau alkohol directly into electricity secara efisien. Oke. Ya, yeah, next. And no emission. Yeah, no emission. Penggunaan oke, okay, stop dulu, Bu. Yeah. Penggunaan metanol fuel cell ini
sudah demikian luas, bahkan untuk mobil, ya. Di mana sebenarnya mobil fuel cell itu hidrogen sih, ya. Ada hidrogen, ada metanol. Tetapi yang sudah banyak mobil komersial fuel cell atau orang nyebutnya mobil listrik ya, tetapi ini mobil listrik yang tidak di charge. Ada juga yang hybrid ya, ada baterai, kemudian ada fuel cell-nya, tetapi fuel cell-nya berbahan bakar hidrogen. Jadi ini menarik ini. Kita sekarang sedang rame-ramenya membahas tentang mobil listrik, motor listrik ya. Ternyata kita harus jeli nih, listriknya yang bagaimana dulu nih. Apakah dia model baterai yang di-charge setiap malamnya, baru seharian kita pakai lagi, malam charge lagi. Atau yang ada fuel cell-nya, jadi hybrid. Kadang bisa pakai baterai dan kadang bisa pakai fuel cell-nya. Sudah ada yang ngatur di situ. Nah, yang dimaksud dengan mobil-mobil hybrid itu bisa macam-macam juga. Ada hybrid bensin dengan baterai, tetapi ada juga fuel cell dengan baterai. Dan fuel cell-nya juga ada yang metanol dan hidrogen. Jadi ini menarik sekali. Yang sudah lebih komersial adalah hidrogen. Tetapi kita secara sederhana bisa memikirkan bagaimana membawa hidrogen ke banyak titik di tempat umum. Kecuali memang infrastruktur pengisian hidrogennya sudah banyak. Tetapi kan ini antara telur dan ayam ya. Mau mobilnya dulu dibanyakin atau stasiun pengisiannya dulu dibanyakin. Ya, itulah namanya teknologi ya. Semua saling berkejar-kejaran menuju kepada satu titik equilibrium yang paling optimal nantinya. Nah, di sini disampaikan bahwa metanol fuel cell itu menurunkan polusi udara dan dapat membantu masalah climate change. Kenapa? Nanti ada di penjelasan berikutnya. Karena alkohol ketemu oksigen, itu jadinya air dan CO2. Tadi sempat di gambar sebelum ini, bagaimana mobil itu mengeluarkan polusi karena membakar bahan bakar. Tetapi, mobil-mobil fuel cell, itu malah knalpotnya vapor ya, uap air. Oke. Nah, kita masuk kepada prinsip kerjanya dari metanol fuel cell. Ya, terdiri dari tiga komponen ya. Anoda, katoda, dan elektromembran ya. Nah. Oke, mungkin ini Kak Ros diselesaikan dulu, nanti kita baru ulang lagi. Gak apa-apa kan ya? Suaranya Kak. Electron to produce water. So if a supply of methanol solution and oxygen continuously to the fuel cell, power will be generated continuously. Fuel cell research is highly interdisciplinary and requires the knowledge of different fields, including electrochemistry, thermal fluids, and material, and so on. Mathematically, fuel cell performance is a function of many variables, and it's extremely difficult to improve the cell performance. Over the past decade, we developed a robust theory that enables a tremendous increase in the cell performance.
Specifically, the power density of direct combustion fuel cell is 6 times higher than that of 10 years ago. There exists a tremendous market opportunity for direct combustion fuel cells for powering portable electronic devices such as laptop computers, smartphones. People expect more features, more functionality in use portable electronic devices, which call for more power and more energy. Batteries cannot meet the demand, but direct combustion fuel cell can. With further improvement in direct combustion fuel cells performance, this type of fuel cells can be used to propel cars in the future. Conventional fuel cells use hydrogen as the fuel. In comparing gas hydrogen, liquid methanol and ethanol have two distinct advantages. First, liquid fuel have much higher energy density. Secondly, liquid fuels are much easier in storage, transportation, and handling. Battery is an energy storage device. A fuel cell is an engine that generates power on-site. In batteries, reactants are self-contained at all times, hence the energy density is limited. On the other hand, in fuel cells, reactants are supplied externally, therefore both energy density and the power density of fuel cells are much higher than those of batteries. Charging battery is slow, but charging fuel cell is like filling a tank. My previous research was focused on heat transfer. 10 years ago, I found that fuel cell research requires the knowledge of heat transfer and realized fuel cells' potential to enable the widespread use of renewables. I find satisfaction in my research because it addresses pressing global energy issue. My wish is to make our future energy system cleaner, greener, and more sustainable. More recently, my research has also expanded to other types of renewable energy conversion technology, including flow batteries for grid-scale energy storage and lithium-ion batteries for future electric vehicles. My research has been generously supported by RGC, ITC, and other funding from industry. I have been working at HQEST for 20 years. The university created a great atmosphere for professors working here. HQST students are passionate and hardworking, two very important qualities to be successful in research. I find tremendous enjoyment in teaching them. Currently, the use of renewable energy is so limited because renewable energy conversion technology is expensive. We must reduce the cost. To that end, we need to increase the performance of different energy conversion technology so that the amount of required material can be reduced. The research for renewable energy is emerging. There are tremendous areas untapped and are waiting for young researchers. We need to increase the use of renewable energy. By in doing so, we must find and use cheaper, more durable, and more efficient energy conversion technology. The use of renewable energy will undergo tremendous increase in the years to come. Ya, minta tolong Kak Ros. Kita balik ke tadi bagian di mana cara kerjanya ya. Mundur ya dari sini, mungkin mundur dikit lagi ya. Ini saya coba membantu ya, karena kebetulan peserta kita banyak, lumayan ada 400 dari seluruh Indonesia, dan mudah-mudahan sih generation XYZ yang ada ini bisa langsung ngerti ya. Tetapi saya coba mengulang lagi, membantu bagi para saudara-saudari yang mungkin belum langsung ngeh gitu ya.
Jadi kita lihat gambar ini, metanol masuk dari sebelah kiri ya. Kita lihat. Jadi yang diambil adalah CH-nya, khususnya H-nya ya, H2 hidrogen. Jadi metanol membawa H2. Nah, H2-nya ketemu dari sebelah kanan itu ada oksigen ya, dari sisi katodanya. Nah, ini harusnya teknik kimia nih lebih jago nih neranginnya. Saya sih yang ini aja ya, logika umumnya aja. Jadi H2 itu pecah ya. Begitu masuk anoda, dia pecah. Dua proton, dua elektron. Nah, kalau proton, dia bisa langsung nyebrang membrannya itu. Ya, menuju ke katoda. Dari anoda menuju ke katoda, protonnya. Tetapi elektronnya nggak bisa. Wah, ini orang kimia yang jago nih. Kenapa kok elektron nggak bisa nyebrang membrannya itu? Tetapi H2 dan O2 ini ketemu. Jadi harus bareng lagi gitu loh. Harus bersatu lagi senyawa ini. Sehingga elektron cari jalan sendiri, dia harus diberikan jalur kabel. Ya, kita lihat ada di atas ini ada lampu, ada kabel, ya kan? Nah, disinilah letak keberhasilannya daripada teknologi fuel cell. Bagaimana metanol ketemu oksigen, metanol dari sisi anoda, oksigen dari sisi katoda, dengan adanya membran di tengah, terbangkitlah listrik. Listrik inilah yang kita butuhkan. Dan dia distributif, tidak tergantung, tidak terhubung dengan saluran PLN. Nah, disinilah letak kehebatannya daripada teknologi fuel cell. Saya melihat ini masa depannya luar biasa ini. Dan memang negara barat atau di Hong Kong sendiri juga sudah meneliti ini dan membuat produknya. Kita belum. Tetapi saya yakin dengan proyek pemerintah tadi yang 30 triliun lah atau yang berapa puluh triliun, pasti nggak lama lagi ya kita akan punya pabrik coal to methanol di Indonesia. Dan kita bisa bangun pabrik fuel cell di Indonesia, seperti tadi di awal saya sampaikan. Saya ketemu sama sales directornya dari pabrik fuel cell di California. Dia sangat antusias melihat Indonesia sebagai pasar yang besar untuk fuel cell. Tapi saya challenge dia, you kalau import terus dari Amerika nggak mungkin laku lah. Mahal barangnya kan, gotongnya you udah berapa duit. You harus bangun pabrik di Indonesia. Ya, dia bilang okay. Make sense ya. Mau nggak yuk bikin pabrik kedua di Indonesia? Dia bilang mau. Ya. Jadi ini suatu opportunity buat kita khususnya generasi muda nih, XYZ ya. Bagaimana ke depan tuh? Ya saya orang PLN, tapi ya memang ini perkembangan teknologi ya. Bagaimana ke depan itu orang khususnya keluarga butuh listrik mandiri, ya. Nanti kita lihat. Jadi kembali ke sini. Jadi listriknya inilah yang kita pakai untuk kebutuhan manusia dengan pertemuan antara metanol dan oksigen di dalam alat yang namanya fuel cell ini. Aslinya sebenarnya hidrogen fuel cell, tetapi saudara-saudara sekalian, kita bayangin. Orang gotong-gotong gas itu kan susah ya buat fuel cell ini. Apalagi kita lihat aja di pinggir jalan, gas 3 kg itu, balon itu juga ya sudah jalan sih. Tetapi ya gimana ya, kita nggak bayangin orang bawa-bawa balon, gas, tabung isinya hidrogen gitu loh. Ya, ya bisa aja dikembangkan seperti itu. Tetapi saya sih lebih suka ya dengan coal to methanol tadi yang program pemerintah dikombine dengan pabrik fuel cell di Indonesia. Itu luar biasa ya. Jadi kembali ke sini, sehingga begitu elektron nyebrang lewat kabel, dia masuk ke katoda, ketemu lagi dengan proton yang udah nyelonong duluan lewat membran. Nah, terjadilah molekul H2O dan CO2 ya. Sehingga nanti kita lihat tadi ada di film ya, udah tadi diselesaikan satu film itu, bagaimana mobil itu nanti knalpotnya bukan
gas hasil pembakaran yang polutif, tetapi hanya water vapor, uap air. Ya. Jadi inilah satu obsesi kita, saya khususnya, bagaimana fuel cell ini bisa dikembangkan di Indonesia, karena kita punya batu bara banyak, ya, jangan khawatir. Dan ini tidak ada pembakaran, tidak ada pembakaran. Ya, batu bara kita yang 2.000 gar, 3.000 gar, miliaran ton, ya. Miliaran ton jumlahnya. Ada di Sumatera, ada di Kalimantan Timur, Selatan, ya. Dan mungkin ada di beberapa tempat lain. 2.000-3.000 gar, kita convert jadi metanol, kita bangun pabrik fuel cell di sini. Wah, luar biasa kekuatan daripada teknologi fuel cell ini. Masa depannya sangat cerah menurut saya. Oke, Bu, coba lanjut lagi. Jadi ini prinsip kerjanya mudah, tapi kalau mau lebih detailnya, banyak ratusan video ada di YouTube. Bisa dipelajari sendiri atau tanya ke para chemist. Oke, baik Pak. Sambil sebelum lanjut, mungkin nanti dari sangat menarik sih kalau yang disampaikan oleh tadi narasumber. Cuman pertanyaan saya nanti, Bapak orang PLN, tapi ini mau ngerugiin PLN atau gimana nih Pak? Oh enggak. Ini menarik memang, Karo. Jadi di PLN sendiri sudah memiliki program namanya untuk mengembangkan distributed power generation. Saudara-saudara sekalian, distributed power generation itu ada banyak ya, bukan hanya fuel cell. Bisa pakai solar cell dengan baterai, tapi mahal ya. Bisa dengan bio, baterai, atau dikombinasikan menjadi yang namanya smart grid. Itu salah satu contoh distributed power generation. Ada lagi yang namanya teknologi yang baru berkembang ya. Saya juga baca-baca kayaknya sih belum pede deh ya. Itu namanya magnetic generator ya. Jadi dengan gerakan magnetik itu terbangkitlah listrik yang kecil-kecil gitu loh, yang bisa dipakai untuk rumah-rumah. Tapi kayaknya saya belum merasa percaya diri untuk mempelajari itu magnetic generator. Tapi kalau fuel cell ini pabriknya udah ada di Amerika beberapa ya. Dan di Amerika sendiri fuel cell ini memang masih agak mahal juga harganya. Dan banyak dibeli oleh kantor-kantor, gedung-gedung sebagai backup power. Bayangkan gedung-gedung di Amerika banyak sudah membeli fuel cell, methanol fuel cell. Dia nyimpen tanki metanol, dia nyimpen fuel cell-nya. Jadi kalau ada apa-apa, ya sudah bisa pakai ini. Ukurannya memang kalau dilihat ada yang 5.000 watt, ada yang bisa 10.000 watt. Tidak besar sih, tidak sampai. Memang kalau bicara itu, ya namanya aja distributed power generation ya. Kecil-kecil tapi jumlahnya jutaan gimana? Ya kuat juga kan, bisa mengimbangi daripada beban grid. PLN. Jadi saya orang PLN tetapi bukan bermaksud untuk itu. Ini sudah dibahas juga di dalam organisasi PLN untuk dikembangkan untuk ya kalau bisa PLN juga bermain dalam bisnis ini ke depannya. Ya. Oke. Okay. Baik, Pak. Ya, sangat menarik videonya. Ya, Pak ya. Sangat menarik. Ya. Mungkin sebelum lanjut nih, Pak, ada saya sapa dulu beberapa peserta lainnya. Ya, kenapa tadi ada saya tanya-tanya PLN nih kira-kira gimana nih? Karena di sini ada beberapa juga nih Pak pesertanya yang dari baik itu dari alumni yang bekerja di pembangkit di PLN khususnya, kemudian ada juga mahasiswa ITPLN itu sendiri gitu ya. Mudah-mudahan nanti tergambarkan lah bahwa PLN sendiri sebetulnya open, memang open terhadap adanya teknologi fuel cell ini. Kemudian ada juga ini Pak dari Balongan Oil and Gas Academy. Kemudian ada, mohon maaf nih kalau salah namanya ya, CLC Gamore ya. Kemudian ada Institut Agama Islam Negeri Madura. Kemudian ada juga dari ITN Malang. Dan juga kemudian ada MAN 1 Pringsewu. Yaitu beberapa yang saat ini juga bergabung dalam webinar kali ini.
Karena sangat menarik, jadi mungkin kalau misalnya mudah-mudahan tidak terlupa, Pak. Jadi kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, nanti para peserta dapat langsung menuliskannya di kolom Q&A. Nanti akan bisa langsung dibahas oleh narasumber kami. Mungkin itu, Pak. Kita lanjutkan lagi ke materinya. Baik, terima kasih Kak Ros. Wah, luar biasa. Kita senang, kami senang dengan tanggapan dari para peserta webinar. Karena memang, ya inilah ya, suatu alat yang diem, no combustion, nggak ada pembakaran, dan nggak ada suara bahkan ya, nggak ada ribut-ribut. Anteng aja, kayak aki lah ya. Nah, tadi saya belum singgung ya, ini Pak Profesor Hongkong ini juga tadi nyebut baterai ya. Jadi kalau baterai itu adalah alat untuk menyimpan energi. Energi listrik jadi energi kimia, nanti begitu dibutuhkan jadi energi listrik lagi. Tetapi kalau fuel cell, itu bukan alat untuk menyimpan, tetapi alat untuk membangkitkan atau mengkonversikan energi kimia langsung at real time menjadi energi listrik. Ya. Jadi beda, beda konsep. Nah, aplikasinya bagaimana? Kalau di mobil bisa digabung, ada baterai, ada fuel cell. Itulah yang udah banyak dijual merek-merek terkenal, Mirai, Toyota Mirai, kemudian ada Tesla, itu dia udah fuel cell, tapi ada baterainya juga, ya. Atau murni fuel cell, ya. Itulah kombinasi teknologi antara teknologi baterai sebagai penyimpan dan teknologi fuel cell sebagai pembangkit, ya. Sehingga begitulah adanya, ya, perkembangan daripada teknologi fuel cell, dan kita bisa bayangkan bagaimana masa depannya. Nanti dalam satu slide terakhir, saya akan memberikan satu kesimpulan ya untuk menjawab judul topik webinar kita, yaitu masa depan teknologi fuel cell. Nah, kita lanjut ke slide tadi. Jadi setelah Pak Prof tadi dari Hong Kong cerita tentang bagaimana itu cara kerjanya, sampai mana ya kayaknya tadi? Kayaknya mundur deh. Mundur-mundur. Nah, ini tertulis water vapor ya, water vapor. Nah, terus ya lanjut. Oksigen, supply metanol, oksigen continuously to the fuel cell ya. Jadi, metanol harus disupply, oksigennya juga, keluarlah H2O. Ini highly interdisciplinary. Memang membutuhkan banyak ilmu di sini dan dari berbagai ragam lapangan. Ada elektrokimia, thermal fluida, and material. Ya. Function of many variables. Extremely difficult to improve the cell performance. Develop a robust. Jadi memang ini terus dikembangkan untuk bisa menjadi teknologi yang tahan banting ya. Especially power density itu tinggi. Oke, okay, stop dulu Kak. Jadi bagaimana fuel cell ini terus dikembangkan ya. Tadi disebutkan memang sudah mulai kesusahan nih untuk meningkatkan performance-nya fuel cell. Dalam slide berikut nanti ada dalam video berikut saya akan jelaskan. Saya ceritain sekarang dulu nanti saya ingat lagi nggak apa-apa. Bagaimana kalau orang bisnis ngitung dong, itu fuel cell 1 liter metanol dapat berapa kWh? Atau dibalik, 1 kWh-nya butuh berapa metanol? Berapa liter? Kan gitu. Kita mengembangkan teknologi, tapi akhirnya para pebisnis lah yang akan menentukan. Ya. Sehingga kalau kita bandingkan ya, misalkan naik mobil bensin, atau motor lah, motor ya, yang lebih banyak jumlahnya. Motor itu 1 liter bisa untuk kurang lebih 25 sampai 30 km jarak. Ya. Nah, fuel cell memang belum nyampe segitu.
Apalagi kalau dikonvert jadi listrik, itu ada di slide nanti, itu hanya 0,85 ya. Butuh 0,85 liter metanol untuk 1 kWh. Nah, pertanyaannya 1 liter berapa harganya? Karena masih impor, ya, karena masih impor, ya 6.000 lah. Kita coba cek ke toko sebelah ya, di tokopedia.com itu saya pernah cek. 1 liter metanol harganya itu di Jakarta masih 7.000. Rp7.000. Nah, kalau metanol filsol kita kasih 1 liter metanol yang harganya Rp7.000, 1 kWh berapa dong biaya produksinya? Udah 6.000-an karena 0,85 kali 7.000. Belum investasi metanolnya, belum ongkos kerja dan lain. Jadi ya memang masih mahal karena semuanya masih impor. Ya, makanya saya coba combine dengan teori dengan info pemerintah yang mendukung call to metanol. Ini satu opportunity. Pemerintah sibuk bekerja keras untuk membangun call to metanol. Kita bisa lebih fokus bagaimana mendatangkan investor untuk membangun pabrik fuel cell di Indonesia. Sehingga harganya bisa jauh berkurang. Dan mudah-mudahan kita menyamai harga di perjalanan kita. Ya, itu masa depan. Apakah kita harus punya obsesi seperti itu. Nah, di sini di slide sekarang, ini Pak Profesor tadi dari Hong Kong bilang bahwa baterai is an energy storage device. Ya, baterai adalah alat menyimpan energi. Semuanya udah ketaker, ya. Dengan ukuran baterai sekian, ya udah, dia cuma bisa sekian. Dan dia ada umurnya. Tapi kalau metanol fuel cell, secara fisik alat, saya pernah tanya itu ke sales directornya, itu bisa sampai 10-15 tahun tidak rusak-rusak dan no maintenance. Yang perlu dijaga adalah bagaimana ketersediaan metanol secara stabil untuk memakai listrik yang stabil. Itu. Oke. Baik, Pak Eri. Sebelum lanjut, mungkin ini ada pertanyaan nih, Pak. Saya coba langsung sampaikan saja ya Pak ya. Ini ada ya. Dari Bapak Muhammad Fahmi Hakim. Ya, selamat pagi Pak Eri. Saya seorang dosen selamat yang pagi. Kurang lebih 3 tahun penelitian di bidang fuel cell. Ya, beliau dosen di bidang fuel cell. Kemudian fokus saya di bidang direct methanol fuel cell. Pembangkit listrik berbasis metanol dan membran penghantar proton. Yang menjadi kendala saat ini adalah pada material membrannya, yang sering digunakan adalah nafton dan harganya sangat mahal. Apakah mungkin dari Bapak Eri memiliki saran ataupun pengetahuan terkait alternatif material membran dan ekonomis sehingga teknologi ini dapat diterapkannya di daerah 3T? Berikut Pak pertanyaan dari Bapak Muhammad Fahmi Hakim. Terima kasih Pak Muhammad Fahmi Hakim. Pertanyaannya sangat bagus dan saking bagusnya saya harus menjawab bahwa saya belum tahu karena saya kebetulan praktisi dan dosen. Saya kebetulan bukan seorang peneliti, tetapi kita harus tetap punya rasa optimis. Saya bisa bandingkan dengan baterai. Ada sebuah teknologi baru dalam baterai, itu namanya zinc air, Pak. Seng udara, bukan litium, bukan nikel. Dan bisa diproduksi di Indonesia. Investornya bangun pabrik di sini, sehingga harganya bisa murah. Jadi, kalau memang bahan baku membrannya masih mahal, mungkin karena impor semua dan diproduksi oleh sedikit pabrik di luar. Sehingga ini perlu kerjasama kita semua untuk bagaimana membujuk mereka untuk membangun pabriknya di Indonesia supaya harganya bisa ditekan. Itu saran saya, Pak Fahmi Hakim. Bisnis itu kan mulai dari marketnya dulu, Pak. Listrik itu marketnya udah di depan mata. Ya.
kita bisa undang pabrik fuel cell dari manapun, dari Cina atau dari Amerika untuk membangun di Indonesia supaya harganya murah. Ya ini bayangan secara umum ya Pak Fahmi. Tetapi kalau bicara material apa yang bisa dipakai sebagai pengganti supaya murah, saya tidak bisa menjawab itu karena saya bukan peneliti. Mohon maaf Pak Fahmi Yakin. Baik, baik. Ada lagi? Mungkin, oh, kita lanjut. Ada lagi nih Pak, mungkin kita bahas dulu ya Pak ya. Ini ada lagi dari Bapak Frankie Panjaitan. Selamat siang, saya dengan Frankie Panjaitan terkait dengan fuel cell. Materinya sangat menarik dan memang fuel cell ini adalah salah satu renewable energi yang harus dikembangkan. Menurut Bapak, apakah fuel cell ini memungkinkan untuk dibuat di Indonesia? Mungkin ingin lebih penekanan nih Pak. Ya, jika kita melihat dari segi budgetingnya, kemudian SDM, dan juga regulasinya saat ini. Kemudian di mana regulasi di Indonesia cukup ribet dan bertele-tele. Ini menurut Bapak Frankie Panjaitan ya, saya gitu. Ya. Silakan tanggapannya Pak. Ya, terima kasih Pak Frankie Panjaitan. Kalau bicara bisnis, kan mulai dari marketnya dulu ya Pak ya. Market udah jelas, PLN punya pelanggan 72 juta loh, ya. Yang rumah tangga paling besar itu jumlahnya. Nah, kalau kita ketok pintu para pelanggan itu, Bapak jualan fuel cell pabriknya di Indonesia, harga metanolnya udah dibangun oleh pemerintah tadi yang 30 triliun, sehingga bisa bersaing dengan harga listrik PLN. Wah, it's a really big business, Pak. Thank you. Ya. Nah, mengenai izin dan sebagainya, ya kita pakai yang normatif aja ya. Saya juga belum pernah berbisnis seperti itu. Tetapi saya pernah diskusi langsung dengan pabrik baterai Zing Air tadi. Saya tidak sebutkan namanya, tapi ada di dekat Jakarta sini. Dia membutuhkan investasi dengan tanah kurang lebih, ya nggak sampai 10 hektar ya, itu dan sudah produksi ya, nggak sampai 150 miliar rupiah Pak, pabrik baterai loh itu, pabrik baterai dengan mendatangkan khusus hanya zinc-nya saja dari Amerika, tapi TKDN-nya cukup tinggi, TKDN-nya bahkan sangat tinggi, tetapi yang diimpor hanya zinc-nya saja, itu masih bisa bikin untung, mereka jual baterainya ke telekomunikasi, ya, belum kepada rumah tangga untuk distributed power generation tadi. Artinya saya sih optimis kalau kita bangun pabrik fuel cell di Indonesia bisa harga di jauh diturunkan. Ini lama kelamaan masa depannya akan menjadi sangat cerah. Bagaimana distributed power generation akan mengambil atau mencuri pelanggan PLN? Oleh karena itu, memang ini harus dibicarakan dengan stakeholder. Artinya, sebaiknya juga ada unsur PLN di sini untuk berinvest. Mungkin, ya. Jadi memang banyak skema. Tetapi kalau bicara masalah izin dan sebagainya, itu sangat teknis dan saya pikir sih normatif saja, Pak, ya. Kita ikuti peraturan yang ada. Tapi yang jelas kita sambut program pemerintah dari PSN untuk membangun coal to metanol yang 30 triliun tadi. Mudah-mudahan nggak lama lagi jadi. Nah, metanol jadi, tapi fuel cell-nya belum ada nih. Sayang kan kalau metanol cuma, ya metanol memang banyak dibutuhkan di sektor kehidupan yang lain. Tetapi kita melihat ini adalah sebuah peluang untuk kita dagang listrik istilahnya ya. Kecil-kecilan tapi banyak gitu. Oke. Nah, baik Pak, terima kasih. Mudah-mudahan memberikan gambaran dan mungkin malah bisa bertukar pikiran dengan Pak Fahmi tadi ya Pak ya, yang beliau memang concern di bidang fuel cell. Mudah-mudahan untuk next-nya tidak ada lagi bertele-tele ya Pak. Optimis Pak, fuel cell nanti jadi salah satu sumber energi di Indonesia. Sebelum lanjut mungkin Pak, saya sapa lagi nih beberapa peserta. Ini ada dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, kemudian ada dari Politeknik Negeri Madiun, K
kemudian ada Politeknik Negeri Sriwijaya, kemudian mungkin ini juga bisa jadi pesaing PLN juga nanti kalau pengembangan fuel cell, ada dari PT Cipta Karya, Pak, kemudian ada dari PT Inovasi Dinamika Pratama. Mungkin itu beberapa peserta yang saat ini juga sudah ikut bergabung dalam webinar kali ini. In batteries, reactants are self-contained at all times, as the energy density is limited. On the other hand, in fuel cells, reactants are supplied externally, therefore both energy density and the power density of fuel cells are much higher than those of batteries. Charging batteries is slow, but charging fuel cell is like filling a tank. Yeah. Okay, cukup. Kak Ros, ini satisfaction on working ini udah bicara promosi kampusnya mereka. Ya, kita juga promosi IPPLN dong. Ya, nah sekarang kita masih ada sekitar 50 menit lagi sampai jam 12. Video yang kedua ini saya ambil acak aja ya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, dengan teknologi informasi seperti sekarang, YouTube ini luar biasa. Ya, kita bisa mendapatkan info apapun secara video. Nah, ini adalah Hannover Messe. Hannover Messe itu pameran tahunan di dunia yang luar biasa besarnya dan berbagai teknologi. Ada hydrogen fuel cell battery. And okay. Welcome here at the technical forum at the group exhibit Hydrogen Fuel Cells and Batteries this year in 2015 at the Hannover Fairground. Here in the technical forum, we'll present to you interesting topics regarding the hydrogen industry. Every 15 minutes, you will hear a different speaker. Today's topic are off-grid applications, off-grid fuel cell applications. I'd also like to welcome our online guests. We have guests from all over the world right now. Maybe it's even afternoon there or night or morning. We are live streaming from the fair. My next speaker will talk about methanol fuel cells. He'll talk about the past, the present, also the future of the methanol fuel cells by Serenergy. And for that, please welcome with me on stage, CEO of Serenergy, Mr. Anders Korsgaard. Big hands, please. Hello, everyone. Welcome to my presentation here about the system. Denmark, we do the systems and solutions manufacturing. We do all the sales and marketing, servicing, supporting connection with that. And also, of course, the R&D efforts we have on the methanol fuel cell side of things. At Fischer Eco Solutions, which is another daughter company of the Fischer Group, they do the development of the production machinery and processes related to it, and also, of course, large-scale manufacturing of the key components in our products. Serenergy is located in Aalborg, as I said before. We are established in 2006. At the moment, we are about 45 employees, 55 including the personnel at Fischer working with fuel cells. Privately owned, founded by myself and Mads Bang. Baik. Jadi video saya itu yang Hannover Messe tadi, saudara-saudara sekalian, itu saya ingin menyampaikan beberapa produk ya. Saya bukan promosi ya. Itu kebetulan aja mereka sudah lebih advance untuk mengembangkan produk fuel cell, methanol fuel cell dari Eropa. Intinya ada berbagai jenis produk ya. Nanti bisa Bapak Ibu tonton sendiri produk-produk itu. Dan nanti kalau masih ada waktu kita bisa ulas lagi. Tetapi di sana, di Eropa sudah dikembangkan untuk beberapa aplikasi seperti PEM ya,
power entry module, kemudian ya tentunya untuk di kendaraan, dan untuk pembangkit listrik skala mikro atau pico, ya, yang tadi kita kenal dengan distributed power generation. Nah, saya mungkin langsung lompat ke slide terakhir saya, tapi ceritanya cukup panjang, yang mudah-mudahan ini menjadi jiwa daripada webinar kita kali ini. Ya. Dari tadi awal sampai sekarang ini, inilah sebenarnya masa depan teknologi fuel cell. Jadi kita cerita mulai dari wood pellet, ya, sampah kayu, sampah kota, kotoran hewan. Itu kenapa menarik? Karena ada C dan H. Ada hidrokarbonnya di situ. Ya. Tetapi sifatnya waste. Ya. Sifatnya waste. Nah, semua yang sifatnya waste itu, atau terbuang, ya, itu bisa diubah menjadi gas sintesis atau gas buatan. Nah, sampai proses di sini, itu gasnya sudah bisa kita manfaatkan. Tetapi, bukan pada skala besar dan bukan pada skala komersial, mungkin dipakai kebutuhan sendiri untuk masak, ya, khususnya untuk masak, ya. Seperti dulu di Sungai Citarum banyak apa, di waduk PLTA itu banyak enceng gondok. Nah, enceng gondoknya bisa dibikin gasnya buat masak, tapi skalanya sangat-sangat kecil. Nah, di Austria itu saya pernah bicara langsung dengan foundernya dan researchernya. Bagaimana sekarang ada namanya teknologi nanokarbon, atau bahasa Indonesia karbon nano. Kita tahu nano itu adalah suatu ukuran panjang, tetapi ini tidak panjang, bahkan kecil sekali. Tapi karbon, ya. Jadi gas buatan dari apapun, sintesis gas, ini bisa diubah bentuknya, tentunya masih menjadi paten mereka, di orang Austria ini, menjadi nanokarbon. Ya. Bentuknya seperti bubuk bedak, ya, tetapi warnanya hitam, ya, karbon. Ukurannya nano, dan dia sifat menempelnya ke material itu tinggi sekali, sehingga cara membawanya pun harus dengan material khusus, yaitu tabung mika. Nah, inilah yang cukup merepotkan, tetapi sangat memudahkan membawa karbon kemana-mana. Daripada kita gotong gas, kita mendingan bawa bubuk, ya. Bayangkan orang-orang di desa, di pulau-pulau terpencil, pakai sarung, bawa gas, kan susah. Tetapi ini bawa bubuk, bubuk karbon nano. Nah, ini sedang dikembangkan di Austria dan sudah bahkan menjadi hydrogen on demand. Hydrogen on demand itu maksudnya adalah seberapa butuh kita hidrogen, kita teteskan saja air di karbon itu menjadi hidrogen. Itulah kehebatannya daripada teknologi karbon nano atau nanokarbon ini, kaitannya dengan fuel cell nanti. Ya. Jadi kalau tadi di awal saya cerita susah bawa gas, nah ini ada satu terobosan dengan mengubah sintesis gas menjadi nanokarbon. Bisa digotong kemana-mana, terus kita baru bikin gas hidrogen di situ, on-site, dengan cara mencampurnya dengan air. Ya, ini memang sekali lagi masih membutuhkan edukasi yang lama tentunya. Ya. Tetapi, on-site, kita punya fuel cell, kita punya hidrogen, jadilah listrik. Jadilah listrik, on-site, dimanapun, di Indonesia. Ini menarik, ya. Atau kalau kita masih susah dengan karbon nano menjadi hydrogen on demand terus masuk ke fuel cell, ya sudah, kita mengembangkan cerita dari awal tadi, bagaimana PSN sudah merencanakan membangun coal to methanol di Indonesia, di mana coal kita jumlahnya miliaran ton depositnya.
yang low rank call ya. Jadi ini bukan keluarga antrasit, bukan keluarga subituminil, tetapi keluarga low rank. Ya. Yang 2000 gar yang buat pembangkit listrik aja nggak laku gitu ya. Orang India, orang Cina nyarinya paling nggak 4000 ke atas. 2000 siapa yang mau beli? 3000 ya juga sedikit sekali. Nah ini suatu potensi ya. Dan pemerintah sudah mendukung melalui PSN. Saya senang sekali ya, bulan Mei kemarin luar biasa ini. Coal menjadi liquid ya, dalam hal ini metanol. Nah, sampai di metanol sendiri, berhenti di metanol itu sudah bisa kita pakai untuk campuran bensin. Jadi kalau kita kenal ada biodiesel B20, B30, bahkan menuju B100, nanti kalau pabrik metanolnya sudah jadi di Indonesia yang 30 triliun itu, kita bisa kembangkan M20, M30, ya. Atau mungkin dengan M100, di mana itu adalah sudah fuel cell car, ya, tapi itu masih lama. Tetapi paling enggak metanolnya 10%, terus dieselnya 90%, metanolnya 20%, dieselnya 80%, itu sudah bisa membantu menurunkan polusi udara. Ya. Jadi metanol ini menjadi luar biasa kekuatannya. Di mana nanti dalam video tadi yang slide terakhir juga ada bagaimana metanol fission namanya. Fisi metanol bisa digunakan untuk berbagai aplikasi. Nah, kembali ke slide ini. Jadi saya menyebutnya sebagai lumbung listrik ya. Fuel cell ini menjadi lumbung listrik. Kenapa? Kita tahu lumbung. Lumbung itu apa artinya? Lumbung itu kalau di desa-desa ada lumbung beras. Lumbung apalagi ubi mungkin. Itu kecil-kecil, tetapi setiap rumah ada. Kali berapa rumah? Ya. Nah, demikian juga dengan ini, distributed power generation, menjadi lumbung listrik. Fuel cell itu bisa menjadi lumbung listrik kita, lumbung listrik nasional. Bagaimana metanolnya tersedia dari low rank coal kita yang jumlahnya miliaran ton, ada pabriknya di Indonesia, dengan pabrik fuel cell Indonesia. Sehingga bukan tidak mungkin nanti orang-orang di desa, di kampung, seluruh Indonesia yang daerahnya sulit dijangkau oleh jaringan PLN, itu memiliki fuel cell dengan distribusi metanol yang baik. Tidak berbeda dengan yang sekarang kita ketahui, genset yang kecil-kecil yang cuma 100 kW atau bahkan cuma 5 kW ya, yang buat kebutuhan rumah tangga, tetapi yang diberikan adalah solar atau HSD. Dan HSD kita tahu sekarang lagi murah, tetapi nanti suatu saat bisa mahal. Nah, ilmunya sama, ilmu logistiknya sama, Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Ada alat, ada bahan bakar atau sumber energi. Cuma yang satu dibakar. Tapi kalau fuel cell, hanya di-convert. Ya. No maintenance, no combustion, no sound. Itulah obsesi saya. Ya. Mengapa saya memberikan men-sharing ini dalam webinar kali ini. Jadi, kita punya lumbung energi di sebelah kiri, dan kita tahu semua, ya, kita punya batu bara banyak, dan kita punya waste yang banyak, tetapi sayang, pemanfaatannya masih belum optimal. Itu bisa kita convert jadi sintesis gas, tentunya dia butuh investasi. Kita pakai teknologi dari Austria itu menjadi nanokarbon untuk hydrogen on demand menuju fuel cell. Tetapi jalur yang atas, ini Bapak Ibu sekalian mimpi kedua ya, mimpi kedua. Tetapi yang mimpi yang udah di depan mata ini, low rank call-nya udah sama pemerintah didukung nih. Dibangun pabrik metanol, fuel cell, metanol dari low rank call 30 triliun. Metanolnya sendiri bisa dipakai buat transportasi untuk menurunkan emisi. Nah, kalau kita udah punya pabrik fuel cell di Indonesia dengan output 220 volt, ya, VAC, memang fuel cell bisa VDC, bisa VAC ya outputnya. Yaitu tinggal di sisi elektrikalnya aja disesuaikan. Tentu akan mempengaruhi ke harga. Tetapi anyway, kita punya metanol, punya fuel cell, di kampung-kampung kita bisa mengganti diesel genset yang tersebar di seluruh Indonesia, di kampung-kampung, dan tidak terhubung lagi dengan
SUTET atau SUTT atau SUTM. Ya, ini adalah kesimpulan webinar saya, ya. Dan mudah-mudahan mudah dimengerti karena saya buat dalam satu slide tetapi ceritanya panjang. Kalau masih ada waktu, saya ingin ke slide terakhirnya yang video tadi, di mana itu ada methanol fission. Ya. Oke, baik Pak. Sangat menarik ini ya, Pak. No emission, high efficient, no maintenance. Jadi kalau engineer-nya enak lah. No combustion, jadi enak banget ya, Pak. Walaupun ya tadi untuk menuju ke proses itu memang sangat ya lumayan kompleks ya, termasuk tadi ada salah satu dosen yang masih belum bisa menemukan membran yang dari segi harganya itu bisa ditekan gitu. Ya baik Pak, mungkin sambil menunggu pertanyaan dari peserta webinar kali ini, sebelum kita ke video tadi ya Pak ya, yang ingin disampaikan, ada beberapa peserta yang ingin kami sapa juga. Ini ada dari STIE Genta Rias Bandar Lampung, kemudian ada Universitas Tridinanti Palembang, ada dari UMS Al-Washliyah, mohon maaf kalau salah dalam pembacaannya, kemudian ada dari Universitas Andalas, Universitas Ahmadiyani, dan juga ada dari Universitas Esa Unggul. Baik, sesuai dengan yang disampaikan oleh narasumber, kita akan lanjutkan lagi ke pemaparan videonya. So, what do we do? Basically, we have a fuel cell which can be regarded as a portable battery charger or a diesel generator sort of thing. So we basically put in a fuel, which in our case is a methanol water mix, and out comes electricity, and the power coming out there is controlled, so it can do battery charging or constant power or whatever the customer require. Our key value proposition is 50% fuel savings, typical compared to a diesel genset, depending on the region of the world. It has a 40 to 50% electrical efficiency from methanol going in to electric power going out. So that's including all parasitic losses. And this is state of the art in the world in a non-hydrogen system. There's no harmful emissions as anything is happening below the temperatures where they go, and such as NOx and SOx and so on. And of course, there's more or less silent, except for a little blower integrated for cooling purposes. The smallest we have in the line is a 350 watt, which has been on the market for 5 years now, I think. It has an output of a 24 volt DC, weight of 13 kilos, so it's quite portable, and a fuel consumption of about 440 milliliters per hour. About 4 years ago, we started, four or five years ago, we started the development of the 5 kilowatt unit, which has the efficiency. Really, we reached the target of 50% on the system level, but subtracting the system components, we are about 45. The weight is 70 kilos, including radiator, coolant circuit, power electronics, controls, everything, including the fuel pump to actually take up the fuel from the from an outside tank. It's a 19-inch rack mountable, so we often use it as building blocks to create larger systems. And as I'll show you in a little bit, it's 700 millimeters long and six rack units high, so that's 253 millimeters. We offered in different output voltages from 48 over 250, 350 and 750 volt now, so it's a configurable product. So it can be integrated both in the in telco applications all over the vehicle spectrum to AC power delivery. I'll come back to that as well. It has a startup consumption which we managed to reduce quite a lot the last year from about 3 kilowatt hours of electric energy or 2.5
we managed to get it down to 0.2, which is in this regard more or less insignificant. We have a preheating time of about 30 minutes, which is sufficient for hybrid configurations with battery packs of above, let's say 60 to 100 amp hour on a 84 volt level. Ambient temperature can range from 0 to 50. We also have means to go sub-zero and even a little bit higher than 50 as well, climatically speaking. The H3 rack is sort of a solution, customized solution we built for some customers. It is offered in a 2.5 and a 5 and a 10 kilowatt solution. So the 10 kilowatt, of course, involves two modules here. We can also replace one of the modules here with a lead acid battery pack or lithium ion battery pack. So it's a complete hybrid system, including the fuel tank here in the bottom. There's also on the side here, you can see in our booth, we have mounted different filters and dry contacts and so on. So everything is really, it's a drop-off solution where we actually also can monitor the unit via 3D connection wherever it is in the world. So, so the markets we address, some pictures here to give you an impression. We have a diesel genset over there in the corner, smoky one of the kind, where we have this drop-in solution I showed before. This one over here is with a hybrid configuration. As you can see here, there's a battery pack here of a 48 volt. But we also do a lot of works in electric vehicles, not only passenger cars, but actually more on industrial vehicles, including and other commercial vehicles. Baik, ini saya pause sebentar. Di gambar ini kelihatan jelas bagaimana genset itu bisa di-replace dengan fuel cell yang tadi saya ceritakan. Bayangkan ini lokasinya ada di pulau-pulau terpencil atau di atas gunung atau di kampung-kampung yang belum terlistriki atau yang sudah terlistriki juga nggak apa-apa ya. Kemudian di sebelah kanan kita lihat asap knalpot mobil itu. Itu dengan teknologi fuel cell bisa nggak ada lagi, malah yang keluar adalah water vapor tadi ya. Cuma memang infrastruktur hidrogen dan metanol ini yang memang sangat berat ya. Tetapi saya optimis ini mungkin berapa puluh ya, katakanlah mungkin 20 atau 30 tahun lagi sudah bukan hal yang tidak mungkin ya, karena kita punya batu bara banyak kok, dan pemerintah sekarang lagi bangun coal to methanol. Methanol kita pakai buat fuel cell. Buat apa? Bisa buat di mobil, tentunya ini sektor transportasi, bisa juga buat di listrikan. Nah, memang tadi di dua slide sebelum ini, kalau tadi ada yang memperhatikan, masih tinggi pemakaiannya atau specific fuel consumption-nya istilahnya ya. Masih 0,44 liter per kWh. Nah, itu bukan per kWh tadi ada itu. Tapi saya sudah hitung sebelum webinar ini. Jatuhnya masih 1 liter per kWh. Nah, kalau 1 liter harganya 6.000-7.000, berarti kan 1 kWh masih 6.000-an, 7.000-an. Waduh, memang masih jauh dari harga listrik kalian yang rata-rata 1.350 ya. Tetapi tentu PLN bisa memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat dengan harga tersebut dengan keadaan yang tersendiri gitu ya, dengan keadaan yang sulit juga untuk bisa mempertahankan pada posisi itu. Tetapi dengan perkembangan teknologi, nah kepada Pak Fahmi Hakim tadi, saya men-challenge Bapak nih, bagaimana Pak Fahmi supaya fuel cell tadi SFC-nya bisa ditekan seperti genset misalkan. Genset itu yang terbaik, sepengetahuan saya itu bisa 0,22 liter per kWh. Ya mungkin gensetnya agak mahal, tetapi dengan 0,22 liter solar, HSD, dapat 1 kWh. Itu berapa tuh? 0,22 kali 1 liter solar industri katakanlah 5.500 atau 6.000 deh, berarti sekitar 3.000-an, ya, sekitar 2.500 sampai 3.000. Ini udah deket nih, tadi fuel cell di 6.000-an,
pakai genset solar 2.500-an atau 3.000-an. Ya, ini udah gapnya udah tinggal 3.000-4.000 perak lagi ya kita turunin. Nah, ini challenge buat Pak Fahmi Hakim nih. Bagaimana fuel cell ini bisa 0,3 deh atau 0,25 liter metanol menjadi 1 kWh. Wah, luar biasanya. Metanol kita berlimpah dari mana? Dari batu bara Lorenco yang berlimpah. Fuel cell-nya kita perbaiki teknologinya untuk bisa lebih hemat. Betapa dahsyatnya ini teknologi fuel cell menurut saya. Oke, silakan Kak Rok dilanjut. Baik Pak, sebelum lanjut saya coba, ini ada pertanyaan Pak, kebetulan beliau di Kalimantan Timur, sinyalnya kurang baik, jadi beliau menyampaikan langsung ke saya, kebetulan beliau salah satu alumni kami juga, beliau di PT Kideco, mungkin coba saya sambil informasikan kira-kira apa sih yang mau disampaikan beliau ya Pak ya. Jadi beliau menyampaikan sih, selamat siang Pak, gitu, Pak RI Prabowo. Ini webinarnya bagus sekali, tapi kurang lama. Kurang lama gitu. Nah, cuman beliau cerita kebetulan di perusahaannya beliau ini belum memakai fuel cell. Kemudian dia ada permasalahan di sisi posisi bahan bakar itu, kalau sekarang kan dari B20 menjadi B30. Nah, kalau misalnya nanti mau menggunakan fuel, kira-kira kalau untuk komponen existing itu perlu modifikasi atau seperti apa, karena ini kan menggunakan solar, kalau ya, mau menggunakan fuel cell itu kira-kira bagaimana gitu. Ya, oke. Okay. Ya, terima kasih alumni IT PLN ya. Pak Febri, Pak. Febri. Febri. Ya. Ya, Febri. Ya, ini menarik pertanyaannya. Bagaimana kalau nanti ada pentanolnya pemerintah udah jadi nih, udah banyak melimpah, terus. Untuk ke mobil-mobil transportasi gimana gitu kan, perlu modifikasi apa. Nah, saya juga sudah menanyakan hal ini kepada diri saya sendiri mungkin 6 bulan yang lalu. Saya search di internet penelitian tentang pencampuran metanol terhadap mesin-mesin yang ada. Ternyata memang positif ya. Kalau nggak salah yang melakukan penelitian ini dari Politeknik Semarang ya, seingat saya tuh ada tuh tulisannya, atau Undip, saya lupa, pokoknya dari kota Semarang. Itu dites bagaimana sebuah mesin bare engine ya, mesin doang ditaruh di lab, dikasih metanol sekian, M10 dulu, kemudian M20, M30. Itu pada RPM yang sama, itu bisa mendapatkan torsi yang lebih sedikit gitu ya, dibanding kalau pakai konvensional. Nah, berapa-berapanya bisa dilihat di tulisan jurnal itu. Tapi ini menarik nih. Artinya apa? Metanol ketemu bensin positif. Itu aja yang penting buat kita sebagai user atau businessman. Ya. Artinya bukan merusak, tetapi malah mendukung. Itu jawabannya. Oke, baik. Mudah-mudahan nanti menjawab pertanyaan dari Bapak Febri tadi. Jadi, optimisnya meningkat lagi untuk bisa eksplorasi fuel cell tadi, Pak. Mungkin sebelum lanjut, saya ingin menyapa lagi ini beberapa peserta dari STIE Gentiaras Bandar Lampung, kemudian ada dari Universitas Tridinanti Palembang, kemudian ada dari UMN Al-Washliyah, ada dari Universitas Andalas, Universitas Ahmad Dahlan, Universitas Esakul, Universitas Mercubuana, kemudian ada juga dari UMS ini dari Surakarta, ada Madya Surakarta, kemudian ada dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Universitas Singapura Bangsa Tarawang,
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, kemudian ada Universitas Teknologi Sumbawa, dan juga ada Universitas Trisakti. Oke, baik Pak, itu paparan dari kami. Terima kasih untuk para peserta atas partisipasinya. We also have APU, which is sort of in between for maritime purposes. We have a big project here in Germany on cruise line ships. So a range of markets in North America. We had a dual 350 watt setup with the 72 hours of autonomy given by these methanol fuel canisters. As you see, it's very easy to scale the capacity of this system as it's a liquid fuel. We are working with anything from these 20 liters up to thousands of liters, IBCs, you know, it's very scalable concept. Baik Pak, sambil melihat videonya, mungkin kita coba ada pertanyaan lagi dari Ilham Sobrian. Ya, Assalamualaikum, selamat siang Pak Eri. Bagaimana tanggapan Bapak dengan mahalnya logam platina? Semuanya sensitif semua nih yang ngomongin harga-harga tadi. Dan menurut kinerja Polsel akibat reaksi antara logam platina dan karbon dioksida, hal ini menjadi salah satu hambatan teknis direct metanol fuel cell masuk ke pasaran sebagai sumber energi ramah lingkungan. Itu Pak, mungkin pertanyaannya mana nih? Tapi Pak Erinya baik, mohon maaf ini ada sedikit gangguan sinyal. Ya, jadi mungkin tadi ada pertanyaan dari Saudara Ilham. Ya, nah ini Bapak Erinya sudah bergabung kembali. Ya, jadi bagaimana nih menurut Bapak nih maksudnya minta diskon? Terima kasih, silakan Pak jawabannya, Pak. Ya, terima kasih Kak Ros. Jadi kelihatannya ini penanya Pak siapa? Ilham ya. Mahasiswa lebih tahu dari saya nih. Ya, saya sih sudah coba searching ya. Selama ini mungkin saya yang masih kurang search bahwa ternyata ada kelemahan juga dari sisi material ya, karena takutnya akan mengganggu kualitas material atau bahkan kepada waste-nya.
yaitu bukan hanya H2 dan CO2, tetapi mungkin ada gas-gas lain karena ada bahan platinum tadi, platina ya. Sehingga saya belum tahu terus terang, tetapi kalau memang toh ada, ya ini menjadi challenge buat pabrik fuel cell untuk bisa memperbaiki hal ini, otomatis ya. Tetapi saya diskusi sama dua orang, kayaknya isu ini belum ada. Berarti mungkin saya yang kurang ngeh atau masih belum mengetahui sebanyak Pak Ilham tadi. Oke, jadi ini menjadi PR buat saya. Nanti saya coba cari tahu apa pengaruh negatifnya dari bahan platina tadi ya dalam alat fuel cell terhadap operasional dan terhadap waste-nya. Ya. Baik, kita lanjut dulu. Silakan, Pak. Ya, di sini sudah digunakan untuk material handling malah ya. Onboard power supply, hybrid solution. Oh, bentar Pak. Ini share ininya. Muncul gak? Gak muncul ya? Suaranya ya? Belum. Gak keluar ya? Big load. The output. About 350 to 400 volt DC, which is applicable for input, for instance, for a solar converter that can be on or off grid, so operating in island or on grid mode. Baik Pak, ini ada pertanyaan lagi Pak. 50 to 60 lanjutan yang tadi. Kilowatt output ya, on the thermal dari side. Bapak Febri, to provide input. Dia menanyakan terkait tadi kalau kita mau. For absorption cooling, for instance, of heating, of steam generation, or whatever. Ada konversi lah ya Pak. A little bit more on the technical side. We work with the high temperature PEM fuel cell technology. So our operating temperature is 160, and that's the whole trick about what we're doing. This is why we get the efficiency. This is why we get the compactness when working with methanol. Kebetulan katanya beliau ini bagian jet. We have tried more or less all. Ya di challenge sebetulnya. Iya iya. Anything. Diesel and gasoline and LPG and even jet fuel and JPA for the military purposes. But it's clear that for if you want to have a competitive system with a low kilowatt hour cost per produced or low cost per produced kilowatt hour, methanol is the way to go. Aduh, mohon maaf kalau yang metanol ketemu solar, saya belum sempat untuk men-search-nya. Tetapi saya yakin alkohol ketemu bensin sih hubungannya baik-baik saja ya. Sementara ini. Ya. Iya, baik Pak. Mungkin kita lanjut ya Pak ya. Ya. For multiple reasons, one is the efficiency and the capex of the product, which is the lowest obtainable, but also the cost of the fuel itself is also very low. The fuel cell operates with a CO tolerance of up to 2%. So where other people have to, or the low temperature technology, you have to insert a cleanup system to deal with the CO, we don't have to have any gas cleanup. So we can go directly from the reformer to the fuel cell. Startup time, as I mentioned before, on our product line currently is 30 minutes, but the stack itself, we managed to start up in only five minutes, providing that there's enough thermal energy. There's no water generation or humidification needed, so that's also a big advantage. Inside the module, we actually have it exhibited over there as well. We have the fuel cell, and basically what happens here is we take methanol in, we evaporate it, we convert it into hydrogen,
passing it through the stack, and the remaining part, last 15% of the hydrogen gas, is becoming too thin, basically. So we have to we use that for heating the reformer. So this is a complete process integration we have there, and this is why we are able to obtain these 45% efficiency. If you compare to other technologies, the red curve here is the efficiency curve of the 5 kilowatt module. A typical diesel generator peaks in this range of about 80% of full load, where we are actually peaking our efficiency curve at part load. And as most applications, they don't want at 100% of full load all the time. Usually, actually, they operate at less than 50%. We have a really high benefit of this high efficiency at part load. If you compare to the typical efficiencies on the low temperature application side, which is the green curve here, you have the problem of water vaporization. You have the gas kicking up, which causes a lot of parasitic energy consumption. So so this is why we are able to lift the curve here to into the 40s. I should also say that the efficiency curve drawn here is net efficiency. So it includes the loss for the system components. A few words on methanol as a fuel. In the places where we operate, we actually are quite well represented in developing countries. And in these areas, methanol per energy unit is actually cheaper than diesel and gasoline. Of course, then there comes some distribution cost on top of this. But it has the highest production efficiency of any synthetic fuel available. That means that that compared to hydrogen or biodiesel or ethanol, we are achieving, or we are not, but the industry is achieving like 71% efficiency from, for instance, natural gas to methanol. And this is also the reason why it's that well priced. It's compatible with all fossil. Ya, baik. Saya memberi mungkin tambahan atau lebih tepatnya terjemahan dari yang disampaikan di sini. Jadi harga perolehannya, biaya perolehan, landed cost, itu ini karena bicara di Eropa ya, di Denmark, itu cheaper than diesel and gasoline. Di sana mungkin karena infrastruktur sudah kuat dan pabrik juga sudah banyak, ya. Highest production efficiency compared to any synthetic fuel available. Jadi methanol fuel cell ini di sana sudah menjadi demikian menarik. Kemudian compatible with all fossil. Jadi kalau melihat kalimat ini mungkin bisa menjawab tadi pertanyaan apakah methanol ketemu solar bagaimana gitu ya. Ini kelihatannya orang Denmark bilang compatible with all fossil and renewable energy sources present today in the future and in the future. Jadi mudah-mudahan sih nggak ada masalah metanol ketemu solar juga ya. Dan di Eropa karena infrastruktur sudah kuat ya, dia bisa bilang no new infrastructure investment needed. Karena stasiun pengisian hidrogen juga udah cukup banyak. Pipanya, stasiun pengisiannya bisa langsung di-convert buat metanol. Okay, next, lanjut. Fuel resources today and also renewable energy sources in the future. There's also no new energy infrastructure needed as it's a liquid fuel. Basically, what you need to do is line the tanks or the transportation media with a polyethylene liner or whatever, and then you are able to use the existing energy infrastructure. If you look at how the consumption of methanol is going today, we see a rapid growth here on the use for energy purposes, and this is in particular China who's leading the way here by blends of methanol into gasoline on a relatively large scale. Today, there's an annual methanol production consumption of about 69 million tons, compared to the annual gasoline consumption, which is 880 million tons. So we're looking at about almost
Baik Pak, kalau dilihat dari tadi ya Pak ya, mungkin ini kan sebetulnya compatible dengan yang existing, kemudian juga no emission, no maintenance, high efficient, dan no combustion gitu Pak. Nah, balik lagi ke slide terakhir Bapak tadi Pak, mungkin bisa direview lagi karena itu senternya lumbung tadi Pak. Jadi menarik gitu untuk lumbung energi ini Pak, mungkin bisa direview sedikit Pak. Ya, baik Kak Ros, ini waktu tidak terasa tinggal 6 menit menuju jam 12. Memang itulah cita-cita atau obsesi saya, bagaimana fuel cell ini menjadi lumbung listrik nasional. Bagaimana kita bisa melistriki 100% seluruh penduduk Indonesia dengan fuel cell. Pabrik metanol 30 triliun sebentar lagi jadi. Ya, sebentar lagi mungkin kita katakanlah 5 tahun lagi atau 4 tahun lagi. Tetapi pabrik fuel cell yang belum ada di Indonesia. Oleh karena itu melalui webinar ini saya men-challenge siapapun yang memang tertarik, ini suatu opportunity untuk secepat-cepatnya membangun fuel cell di Indonesia supaya harganya murah dan tentu dengan teknologi bahan yang lebih baik. Seperti tadi disampaikan ada platina yang kemudian ada yang membrannya mahal. Ya mungkin karena masih dalam tahap research and development juga, tapi ini metanol udah ada duluan nih. Sayang kalau nggak kita manfaatkan untuk menjadi fuel cell sebagai pengganti diesel genset tersebar di seluruh kampung di Indonesia yang tidak terhubung dengan jaringan PLN. Tentunya PLN akan marah. Lah, market saya mau diambil orang nih. Nah, alangkah baiknya kolaborasi. Sebagai contoh, saudara-saudara sekalian di seluruh tahu di seluruh Indonesia bahwa ada kafe yang kecil-kecil di tiang-tiang distribusi itu banyak pabrikannya. Salah satunya adalah PLN sendiri. PLN punya pabrik trafo yang 20 kafe ke 220 dengan produk mungkin ratusan tahun atau ribuan bahkan. Dan selama ini bagus sekali produksinya dengan kepemilikan PLN dan swasta. Konsep itu, konsep bisnis itu bisa diterapkan untuk pabrik fuel cell. PLN sebagai pemilik market chip in. Ya, mungkin sebagai majority atau minority. Nah, swasta sebagai pemilik teknologi dan eksekutor juga chip in. Sehingga terjadilah kolaborasi yang baik antara PLN sebagai pemilik market dengan swasta sebagai pemilik teknologi. Pabrik metanol disediakan oleh pemerintah. Ya, jadi ini timingnya sudah bagus, sudah menuju kepada satu peningkatan kualitas hidup di Indonesia. Karena metanol fuel cell akan sangat membantu dalam hal grid dan clean. Demikian. Dan waktu kita mungkin beberapa menit, minta tolong ke video, ada metanol vision sebentar di slide terakhir. Saya ingin sampaikan beberapa hal. Iya, Pak. Ya. And this is what we believe in, this is the best part. Orang Denmark ini sudah menyampaikan di Eropa dia punya visi. Eropa sendiri juga belum 100% metanol belum. Tetapi mereka punya visi bagaimana dari sisi transportasi itu ada fuel cell and battery dengan stasiun pengisian metanol. Kemudian buat listrik. Metanolnya sendiri dari mana? Dia di gambar ini ngambil dari flare gas. Flare gas itu yang api kecil di tiap apa itu, hilang itu sayang kalau dibuang itu bisa jadi metanol.
Tetapi kita jangan khawatir, Indonesia punya jauh lebih banyak kekayaan alam untuk di-convert menjadi metanol, yaitu loreng coal 2000 gar, 3000 gar. Bisa juga metanol dipakai untuk di shipping, ya, bisa untuk transportasi darat, dan bisa terhubung ke transisi tenaga listrik. Jadi inilah di metanol fictionnya mereka di Eropa. Kita mungkin belum selebar ini visinya atau seluas ini visinya, tetapi last slide lagi, Karas, dari lumbung listrik, lumbung energi tadi. Nah, inilah metanol vision saya atau kita atau kami. Ya, metanol visionnya adalah seperti ini. Bagaimana metanol dari loreng coal dan sudah dimulai oleh pemerintah melalui PTN menjadi metanol untuk transportasi, dan metanolnya sebagian kita bisa pakai untuk bahan sumber energi fuel cell yang pabriknya belum ada. Inilah tantangan kita. Demikian, persis jam 12, saya akhiri. Terima kasih banyak atas atensinya, perhatian, tanya-jawabnya, diskusinya, dan mudah-mudahan obsesi kami bisa menjadi obsesi kita semua demi meningkatkan kualitas hidup kita di Indonesia. Terima kasih, Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Ya. Baik Pak Eri, terima kasih banyak untuk sharing ilmunya yang sangat luar biasa. Ya, berikan aplaus virtual mungkin Pak. Aplaus virtual untuk Bapak Eri Prabowo. Terima kasih untuk para peserta webinar yang tadi mungkin terlewat dan saya tidak sempat menyampaikan profil lengkap dari Bapak Eri Prabowo, dapat melihat linket-nya beliau, bagaimana sepak terjangnya beliau, ya, baik di bidang oil maupun di bidang energi, ya, nanti bisa melihat. Kemudian beliau juga orang yang sangat open untuk discussion, jadi bisa menghubungi beliau mungkin untuk teknisnya, untuk berbicara lebih bisnisnya, ya Pak ya, tadi ujung-ujungnya ada bisnis-bisnisnya gitu. Mungkin bisa nanti bisa komunikasi lebih lanjut dengan beliau. Pada prinsipnya tadi kalau yang saya dapatkan tadi atau kita sama-sama bisa simak dari kesempatan kali ini, bahwa untuk teknologi fuel cell ini saat ini di Indonesia kita harus optimis, ya, menjadi lumbung listrik yang awalnya tadi lumbung energi yang dari loreng yang mungkin seolah tidak berharga lah gitu ya Pak ya, itu bisa nanti kita bisa manfaatkan dengan segala keterbatasan yang ada tadi dari segi biaya mungkin ya, itu masih jadi challenge bersama-sama seluruh pihak, tidak hanya dari pihak pemerintah tapi semuanya gitu. Intinya bahwa kalau kita bicaranya fuel cell tadi ya, kita harus lihat dari sisi positifnya bahwa fuel cell tersebut tadi sebagai lumbung listrik nantinya ya, yang menjadi lumbung no emission, kemudian no maintenance, high efficiency, dan juga no combustion, dan juga tadi compatible untuk seluruh jenis fosil ya, jadi bisa jadi salah satu alternatif untuk kehidupan atau lumbung energi Indonesia. Mungkin sebelum kami tutup, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Terkait yang pertama, itu terkait sertifikat. Jadi, Bapak Ibu, para peserta yang mengikuti webinar kali ini dapat mengisi link sertifikat untuk pengisian sertifikat yang nanti akan dikirimkan oleh panitia kami maksimal 7 hari
ya, melalui email. Untuk linknya boleh diisi, bisa dilihat juga di kolom Q&A-nya. Itu ada bit.ly/certificate WFS ITPLN 3, ya. Kemudian kami juga mengaturkan terima kasih banyak untuk partisipasi dari seluruh peserta webinar kali ini. Tidak lupa kami juga memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dari sisi penyampaian saya pribadi sebagai moderator, kemudian seluruh tim, ya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, baik itu perkataan, tutur kata. Semoga webinar kali ini memberikan gambaran tentang teknologi fuel cell dan juga harapan seperti yang disampaikan oleh narasumber tadi di slide terakhirnya menjadi lumbung listrik, ya, semoga itu dalam jangka waktu beberapa tahun ke depan sudah tercapai cita-cita dari narasumber kami dan juga untuk kita semua. Mungkin itu dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk informasi dan pendaftaran ITPLN, ya, mungkin di sini ada teman-teman yang mau ikut gabung, boleh mau cek-cek IG-nya, boleh di IG @gabungitpln, ya, atau kalau ingin tahu lebih lanjut tentang ITPLN itu sendiri, boleh buka website-nya di www.stpln.ac.id. Oh, sudah ITPLN, www.itpln.ac.id, atau kalau mau ke FTBE, khususnya di Prodi Mesin, ada juga ke @mesin ITPLN. Ya. Akhir kata dari kami, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
you.